Ibu yang saya hormati, tadi kita barusan saja melakukan pembukaan pelatihan teknis budidaya kelapa sawit yang diikuti oleh kurang lebih 74 ya peserta pekebun kelapa sawit. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Jambi, karena memang Pemerintah Jambi merupakan salah satu leading sektornya perkebunan sebagai core bisnisnya, sehingga saya kira pas sekali untuk melakukan pelatihan kelapa sawit yang ada di wilayah Kabupaten Provinsi Jambi. Selanjutnya kita berharap dengan adanya pelatihan ini tentu dapat meningkatkan kapasitas SDM kita, terutama SDM petani kita di perkebunan, agar supaya betul-betul kualitas dari produk perkebunan kelapa sawit ini bisa lebih baik dan tentunya juga berjalan dengan secara kontinu, harapan kita. Dan tentunya juga bagi Pak Kebun, ya, terutama yang berada di sektor kelapa sawit, kelapa sawit ini, mereka bisa mengikuti dengan baik, seksama, dan betul-betul bisa mencermati apa yang disampaikan oleh narasumber kita, terutama narasumber yang ada di Kabupaten Jambi ini, yang luar biasa, sangat tadi keseriusannya, dan terutama juga para peserta juga luar biasa seriusnya untuk bisa mengikuti pelatihan ini, dengan harapan ya, kita terus-menerus untuk memberikan literasi pada para kelompok tani kita, terutama kelompok kebun ya kelapa sawit ini. Meskipun demikian juga dengan komunitas-komunitas lainnya juga, termasuk pangan, pertanian sebagainya, terus mendorong. Memang ya, program Kementerian Pertanian saat ini ya, tidak lain adalah bagaimana menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat ya, khususnya di wilayah Indonesia ini, agar supaya pangan kita selalu tersedia dan terpenuhi bagi masyarakat, termasuk juga di sektor perkebunan seperti itu. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Saya tentang nama Sediono dari Kabupaten Merangin beserta pelatihan budidaya kelapa sawit. Pada hari ini kami berkunjung di PTPN 4 di desa di Bunut ya, PTPN 4 Bunut. Pertama kami berkunjung di tanaman yang belum menghasilkan, tentunya kami dapat ilmu terbanyak tentang persiapan untuk pembuatan benih, pemilihan benih sampai ke memilih tanah yang akan dijadikan media untuk menanam benih kelapa sawit. Dan akhirnya kami tadi berkunjung di situ, berinteraksi dan melihat perkembangan tanaman bibit sawit itu di usia 17 bulan yang tetap ini sebenarnya sudah siap panen di usia 12 bulan. Untuk selanjutnya kami berkunjung ke tanaman yang belum menghasilkan, yang dari pembibitan diaplikasikan ke tanah lapang. Tadi kita juga menanyakan tentang aplikasi pemupukan, perawatan piringan dan jalur. Di situ dari pihak fasilitator menyampaikan bahwasanya di selain kita menggunakan pupuk kimia, beliau juga menggunakan pupuk organik berupa tangkos, bursa yang
pada saat itu diaplikasikan dan ditambah dengan pupuk kimia yang lainnya seperti HMPK dan dolomit. Setelah itu kami berkunjung juga di tanaman yang telah menghasilkan yang disebut dengan PM. Nah, di sini kami bertanya bagaimana mengatasi hama, mengatasi untuk rotasi panen dan sebagainya. Tentunya kami cukup terima kasih atas informasi ataupun kepada fasilitator yang telah membawa kami di sini, dan kami pada saat ini sangat alhamdulillah. Ya, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada PTPN 4 yang sudah menerima peserta pelatihan budidaya teknologi tanaman sawit, yang mana peserta ini ada dari dua kabupaten, Kabupaten Merangin sama Sarolangun, yang berjumlah 74 orang dan semua petani sawit. Nah, untuk memperkuat di dalam pelatihan itu, kami bekerja sama dengan teman-teman PTPN untuk kunjungan lapang sekaligus praktek, karena PTPN ini terfokus pada sawit, dan pelatihan itu salah satunya lebih banyak praktek dibanding teori. Jadi ada 20% di teori, 80% di praktek. Nah, harapannya teman-teman peserta itu setelah pulang dari pelatihan bisa mengadopsi teknologi yang sudah diterapkan oleh teman-teman PTPN, dan itu bisa mendukung devisa negara tentunya dari sawit itu. Nah, ke depan kami berharap kita selalu sinergi antara PTPN dengan Balai Pelatihan Pertanian Jambi untuk selalu berkinerji dalam kegiatan pelatihan, dan mudah-mudahan PTPN selalu bisa menerima Pelatihan Jambi membawa peserta kami ke PTPN. Ini salah satu contoh hasil yang sekarang diterapkan teman-teman ini. Nah, ini luar biasa. Ini ya baru yang kecil. Ada yang gedenya lagi, dan kami berharap produksinya petani itu sama dengan PTPN. Mudah-mudahan teman-teman peserta nanti secara teknologi yang sudah belajar dari pembibitan sampai sekarang sudah ke